Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira PCBS. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, yang kemarin ada yang sempat bertanya tapi lama tidak saya jawab ya teman-teman ya. Penyebab dari kegagalan pada saat pemijahan ataupun pembelian ikan lele ya. Jadi mungkin ada yang bertanya seperti itu ataupun sedang mengalami hal tersebut. Saya akan jelaskan ya mengenai tentang penyebab kegagalan dalam pembenihan ikan lele ya. Entah itu kegagalan dari mulai proses penetasan, perawatan larva, dan juga ataupun kegagalan pada proses memijah ya. Dan sebelum saya melanjutkan video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, sebenarnya dalam proses budidaya pembelian ikan lele, tentunya banyak dari teman-teman kita pasti ada yang mengalami suatu kesulitan ya. Maka dari itu saya akan mencoba untuk membantu ya, berdasarkan pengalaman saya juga. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan jika teman-teman menonton video saya, usahakan jangan sampai di skip teman-teman ya. Oke, kita kembali ke topik teman-teman ya. Untuk penyebab dari kegagalan dalam pembenihan ikan lele teman-teman ya, yang tahap awal biasanya yang sering dialami teman-teman adalah proses pemijahan ya. Apa sih yang mengakibatkan pada saat kita melakukan proses pemijahan itu gagal atau tidak mau bertelur ya? Itu sebenarnya terletak pada indukan itu sendiri teman-teman ya. Kenapa saya bilang indukan? Karena biasanya rata-rata dari indukan yang memang sudah siap itu pasti dia akan bertelur ya. Tapi untuk pejantan itu pun akan berperan penting sekali teman-teman ya. Dan mungkin ada juga teman-teman yang bertanya pada proses pemijahan telur sudah keluar bang, tapi tidak mau menetas, itu penyebabnya apa? Itu biasanya disebabkan karena jantannya kurang bagus ya. Bisa jadi karena betinanya telurnya kurang matang, ataupun si pejantan memang spermanya itu kering ya, ataupun kantong spermanya kering tapi sudah birahi ya. Dan selain dari proses awal pemijahan ya, biasanya yang tahapan kedua adalah penetasan ya. Saya juga pernah mengalami yang namanya pada saat proses penetasan indukan tersebut itu telurnya itu menetas teman-teman ya, tapi tidak lama kemudian telur tersebut itu yang menetas dia mati semua ataupun ngampas ya. Jadi itu bisa disebabkan karena apa sih bang? Untuk larva yang baru menetas dan dia tiba-tiba mati itu biasanya disebabkan karena mungkin pH yang tidak stabil, cuaca yang ekstrim ya, seperti mungkin perubahan cuaca dari yang hujan tiba-tiba panas terik dan sebaliknya ya. Dan juga yang umum terjadi adalah pH yang tidak stabil ya, ataupun terlalu padat juga bisa ya. Maka dari itu untuk tingkat kepadatan saya selalu menegaskan untuk pembenihan ikan lele untuk kocoran itu adalah hal wajib ya teman-teman ya, supaya bibit atau ikan lele kita itu aman ya. Karena untuk tahapan awal untuk larva itu untuk air kocoran itu sangat penting sekali, karena untuk menyuplai oksigen dan juga menjaga kualitas air itu sendiri ya. Lalu selain dari kegagalan dari mulai larva yang ngampas, biasanya teman-teman itu juga pasti banyak juga yang mengalami yang namanya itu kegagalan dalam proses perawatan ya. Biasanya untuk kegagalan dalam proses perawatan bibit ataupun larva ikan lele ini, biasanya mungkin teman-teman itu kurang paham ya dalam pemberian pakan, cara mengatasi ikan yang bergerombol ataupun oksigen yang menurun saat gratis ataupun pH yang berubah ya.
sudah sering saya bahas di video saya mengenai tentang bagaimana cara mengatasi ikan yang bergerombol pada proses larva usia di bawah 1 minggu ya. Jika teman mengikuti channel saya ya, pasti paham ya bagaimana cara mengatasi larva yang bergerombol ya teman. Itu bisa mengakibatkan ikan sakit, dan juga yang paling parah itu kematian massal ya. Biasanya untuk penanganan larva bergerombol ini itu sebenarnya sangat mudah sekali ya teman ya, cukup kita ganti air, dan untuk penanganan selanjutnya kita cukup memberikan super tetra ya. Dan buat teman yang ingin bertanya ya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, pembelian ikan lele, silahkan teman tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab melalui video ataupun saya jawab melalui komentar secara langsung ya. Dan untuk lover-lover ya, pengikut channel budidaya ikan gembira PCPS, saya pernah berbicara pada lover ya di konten saya mengenai jika konten saya sudah mencapai, channel saya sudah mencapai 10.000 subscriber ya, nanti saya akan berkunjung di tempat-tempat teman-teman yang tentunya terdekat dari tempat saya ya. Nanti selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan edukasi secara langsung ya, selain dari saya berkunjung, saya akan memberikan edukasi ataupun tukar pengalaman ya teman. Dan lagi teman ya, untuk kita kembali ke topik lagi ya, untuk indukan, kita kembali ke indukan ya teman ya. Indukan ya teman, indukan sendiri kalau bisa teman ya, belilah indukan yang memang benar-benar berkualitas ya, atau sertifikat. Indukan yang sertifikat itu tentunya kita untuk pemula itu tidak khawatir ya tentang mengenai hasil dari larva ataupun ikan lele kita itu sendiri yang kita budidayakan teman ya. Kalau kita pemula membeli indukan yang asal-asalan, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami kerugian yang lumayan besar ya, dari kita mulai membeli indukan yang harganya murah tapi hasil kita tidak tahu ya. Terkecuali kita ada yang membimbing, mungkin udah ada yang senior, kita disuruh membeli indukan punya si A, si B, itu dijual harga sekian, harganya murah ya, itu baru kita beli teman ya. Tapi kalau tidak ada rekomendasi dari senior-senior, saya sarankan belilah indukan yang sertifikat ya. Selain kita membeli indukan sertifikat, langkah baiknya sebelum kita melakukan terjun di pembelian ikan lele, kita harus mempersiapkan mental dan juga modal ya, yang tentunya itu sangat memberatkan. Jika teman-teman punya modal yang pas-pasan ya, itu akan sangat berisiko sekali untuk kelanjutannya nanti teman ya. Risikonya itu mengenai tentang kerugian ya. Jadi biasanya kalau untuk pemula kan berharapnya itu untungnya besar ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman itu mempersiapkan terlebih dahulu lah, jangan sampai tergiur dari janji manis sosial media teman ya. Dan bisa teman lihat ya, untuk bibit ikan lele yang saya budidayakan ini sebenarnya saya sudah vakum lama di bidang budidaya pembelian ikan lele ya, tapi sekarang saya lanjut lagi teman ya. Dan saya berharap dengan saya melanjutkan usaha saya ini, kedepannya akan lebih baik lagi ya, karena kemarin saya sempat mengalami istilahnya apa ya, keteteran teman ya, ataupun mengalami kesulitan dalam hal budidaya ikan lele teman ya. Walaupun saya sering memberikan edukasi, tapi tidak menutup kemungkinan saya mengalami hal yang tidak saya inginkan juga ya. Ya namanya juga bermain bisnis di ikan ya, punya nyawa yang tidak ada nyawanya aja resikonya tinggi teman ya, apalagi yang bernyawa ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf kepada teman-teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara. Salam jos.